Halo semuanya, kembali lagi di Fast Channel. Di video kali ini saya akan mereview satu unit Suzuki Baleno yang sudah facelift tahun 2021 ya. Transmisinya otomatis 4 percepatan. Dan untuk unitnya ini ada di Suzuki Mobil Purwokerto. Bagi kalian yang ingin mengetahui harga, alamat dan kontak marketingnya untuk melakukan pemesanan, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Kita bahas eksteriornya terlebih dahulu di bagian depan. Untuk di bagian depannya di sini, untuk bagian lampunya sudah proyektor LED ya, yang terbaru ya, yang sudah facelift. Kalau sebelumnya kan HID, yang sekarang sudah diganti menjadi LED ya. Baik lampu dekat dan lampu jauh berada di proyektor yang sama. Di sini ada alis lampu senja sekaligus menjadi DRL. Sementara di sebelah sini ada lampu sein yang masih bohlam halogen. Di bagian bawahnya ada fog lamp. Untuk fog lampnya sendiri masih bohlam halogen. Di bagian bawahnya bumpernya sekarang baru ya, modelnya seperti ini. Ada cetakan plastik hitam di sini. Di sini ada panel black glossy. Sementara di bagian bawahnya ada panel warna abu-abu ya. Di bagian grillnya sekarang seperti ini ya. Roomnya jadi tambah tebal. Dan dia ini menembus sampai ke lampu nih. Jadi garisnya nembus sampai ke lampu. Di bagian sininya di blackout ya. Untuk grillnya seperti ini ya. Aksennya black dove. Dan ini ada logo Suzuki yang sangat besar. Kita lanjut di bagian sampingnya ya. Untuk bagian samping kita lihat di bannya. Untuk bannya menggunakan ban Apollo. Untuk ukurannya di sini 195/65 R16. Untuk velgnya sudah dual tone colornya. Dan remnya rem cakram. Di bagian bawahnya sini juga ada side skirt ya, warna abu-abu. Kemudian di bagian atasnya spionnya seperti ini, warnanya sewarna bodi. Ada lampu sein LED di spion. Kemudian untuk di bagian depan sini panelnya warnanya hitam dove. Jadi di blackout ya, di bagian pilar depannya. Kemudian di bagian handle, handlenya chrome. Di sini juga ada akses untuk smart key-nya ya. Di sini ada list chrome memanjang di bagian pintunya. Kemudian di bagian pilarnya di sini sudah dicat black dove. Selanjutnya di bagian ban belakang, untuk ban belakangnya menggunakan ban Apollo juga tentunya, dengan ukuran ada di sini 195/55 R16. Velgnya dual tone tapi rem belakang masih tromol ya. Di bagian atas di sini ada antena shark fin. Short cool. Kok shark fin? Ada antena short cool. Kemudian di sini ada rear upper spoiler. Di sini ada lampu remnya. Ada rear defogger, rear wiper, dan di sini ada aksen chrome yang memanjang ya di bagian pintunya. Ada logo Suzuki, kemudian di sini ada emblem Baleno. Di kirinya kosong ya. Selanjutnya untuk lampunya di sini. Untuk lampunya sudah LED ya di sini untuk lampu malam dan lampu remnya. Namun untuk lampu sein dan lampu mundurnya masih bohlam halogen. Untuk pembukanya bagasi ada di sebelah sini, tombol elektris. Ini ada sensor parkir sewarna dengan bodinya ya, ada 4 titik. Di bagian bumper bawahnya seperti ini, warnanya dove. Kemudian di bagian bawah sininya ada panel warna abu-abu atau grey. Di sini kita lihat belum ada kamera mundurnya ya. Untuk lampu plat nomor masih halogen. Dan warnanya di sini black dove ya, hitam dove. Oke, eksteriornya sudah kita bahas. Sekarang kita akan menuju ke interiornya ya. Nah, untuk kuncinya. Kuncinya itu seperti ini. Sama dengan Suzuki yang lain seperti R3 dan XL7. Sudah smart key ya tentunya. Di bagian kursinya di sini ada pengaturan recline
pengatur ketinggian, dan ada pengaturan sliding di bagian sini. Di bagian bawah sini ada tuas untuk membuka bagasi. Untuk pedalnya di sini ada dua karena matic ya. Ada rem dan gas. Di sana juga ada gundukan untuk footrestnya nih. Lanjut di bagian pintunya. Di sini ada tweeter. Kemudian di bagian bawah sini, ya ini masih plastik keras ya. Ini plastik. Di sini ada bahan kainnya nih. Warnanya biru. Biru tua ya, navy. Di sini ada pengaturan untuk power window-nya, sudah auto yang sisi driver ya. Auto turun dan naik. Kemudian ini ada window lock, central lock. Ini untuk pelipat spion dan ini untuk pengaturan spionnya. Electric mirror. Ini ada handle-nya chrome. Di bagian bawahnya di sini ada tempat botol penyimpanan dan juga ada speaker. Lanjut kita bahas dashboard-nya ya. Dari sisi sebelah kanan dulu di sini ada list silver di AC-nya. Silver dua ya, seperti abu-abu nih. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada engine start stop. Di bagian sini ada headlamp leveling ya untuk pengatur sudut ketinggian lampu, dan ini ada sensor parkir. Di sini ada penyimpanan. Dan di bawahnya sini ada tuas untuk membuka kap mesin. Lanjut di bagian setirnya ya, setirnya seperti ini. Dia tiga palang, sudah dilapis kulit di sini. Kemudian ada pengaturan audio steering switch control, ini untuk volume, ini untuk pengganti stick tracknya, mute dan mode-nya. Di bawah sini ada pengaturan untuk bluetooth dan handsfree angkat tutup telepon. Untuk airbagnya ada dua ya di sini dan di penumpang depan. Di bagian sebelah kiri di sini ada tuas wiper, sudah intermittent, bisa diatur juga interval time-nya ya. Sementara di sebelah kanan di sini ada headlamp, sudah terintegrasi dengan fog lamp tapi belum auto ya. Nah, untuk pengaturan setirnya dia ini tilt, bisa naik turun tapi nggak bisa teleskopik nih, cuma tilt steering aja. Kemudian kita lihat di bagian speedometernya ya. Kita coba kontak on. Nah, untuk di bagian speedometernya seperti ini ya. Dia keren banget, warnanya biru. Di sini ada iluminasi biru. Kemudian di bagian kiri ada RPM ya, ada iluminasi biru juga. Di sebelah kanannya ada petunjuk kecepatan. Di sini iluminasinya juga warna biru. Sebentar, di tengah sini ada MID-nya yang mirip-mirip XL7 ya. Bisa kita lihat di sini ada jam. Kemudian ada outside temperature di bagian atasnya. Di bawahnya ada petunjuk persneling atau transmisi. Ini ada trip dan odometer ya. Kita bisa ganti menggunakan tuas yang ada di sini. Ini kita ganti jadi seperti ini, kilometer per liter. Dan ada waktunya. Kalau dipencet lagi ada driving time. Ini ada jam, jam analog dan tanggalnya, dan ada jam digitalnya juga. Ini ada torque and power ya. Kalau digas nanti muncul grafik torsi dan powernya. Ini kosong untuk pengaturan setting. Dan ini untuk average fuel consumption dan range. Kalau misalkan diputar di sini akan menjadi brightness-nya, pengatur kecerahan. Sementara di bagian kiri ya, di sini ada juga tuasnya untuk mengganti trip meternya di bagian bawah. Jadi speedometernya keren ya. Selanjutnya kita bahas di bagian tengah ya. Kita bahas di bagian sini dulu head unitnya. Ini ada power, tombol power, tombolnya kapasitif semua ya di sini ya. Nah, ini untuk menu home-nya, di sini ada menu setting, Bluetooth audio, phone, tuner, USB dan AUX untuk inputnya seperti itu. Kalau kita tekan setting ada pengaturan audio seperti ini untuk pengaturan audionya.
Kemudian ada pengaturan display di bawahnya. Ini agak susah. Nah, ini pengaturan display, pengaturan tuner, dan pengaturan general. Cuma sayangnya dia belum ada kamera mundur ya. Jadi kalau misalkan di R, cuma ada sensor parkir aja, belum ada kamera mundurnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk head unitnya. Lanjut, di sini ada tombol hazard. Ini ada indikator immobilizer. Di sini untuk panel AC-nya, di sini ada pengaturan kecepatan untuk fan speed-nya. Kemudian ini ada temperaturnya. Bisa panas, paling panas itu sampai 32 derajat. Sementara paling dingin itu sampai ke 18 derajat. Di sini ada front defogger, rear defogger. Ini ada sirkulasi udara. Ini untuk off, auto AC. Ini untuk mode AC-nya, bisa kepala, kepala kaki, dan defogger depan. Dan ini untuk on-off AC-nya. Sudah ada layar kecilnya di bagian sini ya. Lanjut, di bagian bawahnya, di sini kita lihat ada input USB dan AUX. Kemudian di sebelahnya, di sini ada power outlet 12 volt. Ada laci penyimpanan di sini. Dan ada cup holder 2 buah di bagian sini. Untuk transmisinya seperti ini. Mirip-mirip juga dengan Suzuki-Suzuki lainnya ya. Di tengah sini ada handbrake. Masih manual. Kemudian di sini ada armrest. Dan ada kompartemen penyimpanan di dalamnya. Ini sudah empuk ya, sudah kulit. Untuk joknya seperti ini, masih kain. Coraknya di sini warnanya biru tua ya, seperti yang ada di door trimnya. Ini ada headrest terpisah. Untuk seat beltnya di sini sudah bisa di-adjust nih. Naik turunnya, di sini ada hand gripnya sudah retractable. Untuk sun visor di sini ada kacanya tapi nggak ada lampunya. Ada lampu baca. Masih halogen warna kuning. Ada spion, sudah dynamic view manual. Dan di sini ada sun visor. Dia nggak ada kacanya ya, cuma ada kartu penyimpanan. Oke, di bagian depannya sudah. Lanjut kita ke bagian belakangnya ya. Di bagian belakangnya, di sini kita lihat pintunya dulu. Pintunya masih plastik di atasnya. Di bagian bawah sini ada bahan kainnya ya, yang sama dengan di depan, warnanya biru tua. Di sini ada aksen abu-abu. Kemudian power window-nya ada di sebelah sini. Untuk handle-nya chrome. Dan di bagian bawah sini ada penyimpanan botol. Dan juga ada speaker-nya. Nah, ini adalah posisi bangku belakang ya. Untuk kelegaannya dia lega. Ini jauh banget nih. Masih 10 jari lebih. Kemudian untuk tingginya, tinggi saya 165 cm. Di sini nggak terlalu luas sih. Cuma masih ada space sekitar 5 jari. Di bagian sini nggak ada kantong penyimpanan. Hanya ada di sebelah kiri saja. Ada power outlet 12 volt di sini. Dan ada kantong penyimpanan juga di sini ya. Kompartemen untuk penyimpanan. Di atasnya di sini ada lampu. Lampunya masih kuning, halogen. Di sebelah kirinya ada hand grip, retractable. Sementara di sebelah kanannya sini ada hand grip juga, retractable. Dan ada gantungan untuk belanjaan atau baju. Untuk kursinya seperti apa? Nah, untuk kursinya seperti ini ya. Headrestnya ada 3. Kemudian seatbelt tengahnya ada di sebelah sini nih. Nah, untuk pelipatannya menggunakan tuas yang ada di sini ya, seperti ini. Cuma dia nggak bisa recline, cuma satu step aja seperti ini. Di sini juga ada kompartemen penyimpanan ya, separatornya di bagian atasnya. Untuk seatbelt sampingnya juga rapi ya, di sini. Seatbelt untuk penumpang belakang, yang kanan dan kiri, yang tengah kan di sini. Oke, lanjut kita ke bagasi ya.
ini ada kompartemen atau separatornya di sini. Dan untuk bagasinya di sini ya, dia cukup luas juga. Kalau misalkan di bagian bawahnya untuk ban serepnya ada di sini. Cuma agak susah nih bukanya nih, karena penuh barang ya, jadi kita agak susah bukanya. Untuk ban serepnya ini masih space saver di dalam sini. Ini karena penuh barang jadi kita nggak bisa lihat ya untuk ban serepnya seperti apa. Nah ini untuk tangkinya ada di sebelah kiri sini. Nggak ada tulisannya apa-apa di sini minimalnya. Untuk kapasitas tangkinya ada di sebelah sini nih. Nah ini merupakan bangku baris keduanya di sini ya. Di penumpang depan kita bisa lihat untuk kursinya di sini hanya ada pengaturan recline dan ada pengaturan sliding aja. Nggak ada pengatur ketinggian ya. Di sini ada aparnya. Di bagian penumpang depan di sini ada tempat penyimpanan. Dia belum slow opening ya, masih biasa. Kemudian kisi AC-nya seperti ini. Untuk pintunya kurang lebih juga sama seperti yang ada di sini ya. Oke, sebelum diakhiri videonya, seperti biasa ya, sebenarnya kita nyalakan mesin dan kita lihat lampu-lampunya ya. Cuma sayangnya ini lagi kondisinya rame dealernya, kita nggak nyalakan mesin. Tapi kita lihat ruang mesinnya dan kita lihat nyala lampu-lampunya aja ya. Kita kontak on. Kemudian buka kap mesin. Dan nyalakan lampunya. Lampu utama, lampu fog lamp sudah nyala, dan juga lampu hazard di sebelah sini ya. Oke. Sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, ini adalah kondisi ruang mesinnya dari Suzuki Baleno. Untuk mesinnya ini K14B ya. 1400cc VVT dengan tenaga sekitar 92 PS dan torsinya 130 Nm. Untuk transmisinya 4 percepatan otomatis. Dan dia juga remnya tentu saja sudah ABS ya. Ini untuk modul ABS-nya ada di sebelah sini. Untuk di bagian atasnya seperti ini sudah dicat, warnanya putih juga. Dan ada peredamnya juga ya. Untuk wipernya seperti ini, masih tangkai biasa, belum yang model frameless. Kemudian kita lihat untuk lampunya. Lampunya seperti ini, wah fog lampnya kok belum nyala. Sebentar, saya nyalakan dulu. Nah, fog lampnya sudah nyala. Di sini kita bisa lihat lampunya ya. Untuk lampu depannya LED, proyektor. Kemudian di sini ada lampu senjanya, alis, LED. Dan lampu sayanya bohlam, halogen. Di bagian bawahnya fog lamp juga masih halogen. Tampilan depan seperti ini. Kemudian lanjut bagian samping. Untuk sein, seinnya seperti ini. Sudah LED. Lanjut di bagian belakang. Nah, untuk nyala lampunya seperti ini ya, yang di bagian belakangnya nih. Ini untuk lampu malamnya. LED, kemudian untuk lampu sein, halogen, bohlam. Di sini lampu mundurnya juga sama, halogen, bohlam. Di bagian bawahnya, di sini untuk lampu plat nomornya, juga masih bohlam halogen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk review saya mengenai Suzuki Baleno yang sudah facelift tahun 2021 ya, yang bertransmisi otomatis. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.